Ini penting. Setiap orang yang melakukan dosa itu sebenarnya hatinya pengen taat. Tanyalah sama preman, kamu mau taat? Gak mau, Pak. Kok gak bisa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kayak orang mau bangun subuh, kok gak bisa? Itu kan jadi pertanyaan, kenapa saya gak bisa? Padahal saya ada keinginan. Berarti ada yang ngehalangin. Kayak bapak mau nyebrang, kok gak bisa? Kan ada mobil lewat mesti. Ada yang menghalangi kita untuk nyebrang ke jalan itu. Nah, yang menghalangi itu adalah namanya dosa. Ini hari ngulang. Orang gak bisa ke masjid, bukan gak mau ke masjid. Terhalang dosanya gak bisa ke masjid. Orang gak bisa baca Quran, kenapa gak mau baca Quran? Padahal dia bisa baca Quran, terhalang dosanya sehingga dia gak bisa baca Quran. Kenapa orang gak bisa tahajud? Terhalang dosanya sehingga dia gak bisa tahajud. Begitu, Pak. Bukan gak mau, mau sebenarnya. Tapi dosanya itu menghalangi. Kau paham ya, Pak? Terus, gimana caranya? Kan gitu. Supaya bisa ibadah, bisa nerima ibadah, bisa nerima syariat, bagaimana? Bisa disucikan dari semua keburukan, caranya tobat. Tobat itu ada bidayah, ada nihayah. Kita tuh jangan-jangan bidayah aja belum selesai. Bidayah itu namanya permulaan, nihayah itu terakhir. Apa yang tobat termasuk bidayah permulaan yang pertama? Taubat dari dosa besar. Saya kasih contoh, Pak. Dosa besar itu ada 70 macam lebih di dalam kitab Al-Kabair. Termasuknya ngomongin orang, termasuknya syirik, termasuknya ngebunuh, ngembat harta tetangga, nyakitin orang muslim, makan riba, makan uang haram. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ninggalkan sholat, itu dosa besar bukan dosa kecil. Jadi jangan main-main hari ini. Banyak itu mah, belum 10 aja belum saya sebutin, Pak. Mau sebutin lagi yang gak rampung nih hari ini. Nah, dosa besar tuh. Kemudian tobat dari dosa kecil. Nah, hari ini Allah, dosa kecil jangan dianggap enteng. Soalnya kita berdosa kepada zat yang menciptakan semua makhluk, Allah, Pak. Jangan ngeremeh-ngeremehin dosa. Kecil-kecil ditumpuk jadi banyak, Pak. Gede juga akhirnya. La sigoro ma'al isror. Gak ada dosa kecil tapi terus-terusan. Jadinya dosa gak? Gede. Nah, dosa itu, maksiat itu bikin marahnya Allah. Kalau Allah marah berarti Allah enggak ridho. Kalau enggak ridho, tempatnya ke. Nah, itu. Beramal itu, taat itu membuat Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, tempatnya ke surga. Benar, beramal itu bukan apa masuk surga itu bukan karena amal. Benar. Tapi bukan alasan enggak mau beramal. Yang amal aja enggak masuk surga, apalagi yang enggak beramal lah. Nanti dengan amal, Allah Ta'ala akan ridho, Pak. Nah, dengan ridhonya itu masuk surga, bukan dengan amalnya itu. Begitu pengertiannya, Pak. Jadi jangan diselewengkan. Sehingga kita tidak mau beramal. Sudah. Kemudian, tobat dari perkara yang dimakruhkan. Tahu yang dimakruhkan, Pak? Masuk masjid kaki kiri makruh. Tobat tuh, Pak. Minum suruh kanan kiri lagi, tobat tuh, Pak. Makruh tanzih namanya tuh. Karena berselisih dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobat tuh, Pak. Jangan gak ditobatin. Masuk WC kaki kanan, tobat tuh, Pak. Karena kehidupan ini kalau gak cara Nabi, Allah Ta'ala gak seneng, intinya begitu. Nabi itu diturunkan supaya jadi contoh umat, Pak. Bukan yang seneng dicontoh, yang gak seneng gak dicontoh. Gak boleh begitu. Seneng-senengnya yang pengen aja. Nikah seneng, sholat gak seneng. Kawin seneng, bayar zakat ya enggak seneng, itu gimana? Waduh, haringkumullah. Sholat seneng, akhlak baik enggak seneng, Pak. Nyakitin orang terus, ini enggak bagus, haringkumullah. Enggak boleh begitu.
tidur cara Nabi, masuk rumah cara Nabi, muamalah cara Nabi. Jadi jangan hilaf, jangan berbeda, jangan bertentangan dengan kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya makruh. Walaupun cuman tingkatannya makruh, minum pakai tangan kiri. Ada sahabat ditanya, kenapa nggak pakai tangan kanan? Tangan kiri, tangan kanan saya nggak bisa ya Rasulullah. Langsung nggak bisa gerak, Pak. Sampai mati. Jadi jangan action ngikutin orang kafir pakai tangan kiri. Giliran rokok kanan, minum kiri. Ya Allah, mbok ya dituker gitu loh. Api tangan kan. Kasih tangan kiri aja yang buat cebok tuh, Pak. Terus, belum selesai nih, Pak, masih bidayah nih. Masih permulaan, belum rampung, Pak. Tobat dari melihat kebaikan, Pak. Ngerasa baik. Karena orang yang melihat kebaikan, dia akan merasa baik dan berhenti nanti melakukan kebaikan. Dan orang yang melihat kebaikan, hari yang kemula, dia termasuk orang yang celaka. Ini hari yang kemula. Jadi tobat tuh, Pak, ditobatin. Ngerasa baik itu tobat. Ya Allah, ya Allah. Waduh, kan gue banget nih, Pak. Ngerasa taat itu ditobatin, Pak. Suma min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara zaman. Termasuk dia ngerasa dirinya orang ahli fakir di antara zaman ini, Pak. Aduh, saya ini ngerasa fakir. Terus tobat dari ngerasa sudah benar tobatnya. Wah, masya Allah. Angel hari ini. Tobat dari ngerasa sudah benar tobatnya. Coba, Pak. Ini mah kalau sudah ikut kajian, pokoknya kajian ini yang the best. Oh, yang lain bid'ah. Nah, repot. Yang kayak gitu kok enggak mau tobat, coba. Nyalah-nyalah ke uang ke kok orang gelem tobat ke priye, Pak? Kan kita tuh suka menstandarkan orang lain sesuai dengan pengetahuan kita, ya kan? Yang kita sebenarnya orang itu nggak salah, kita juga nggak salah begitu. Kan nggak boleh kayak begitu, Pak. Orang tuh mbok yo tasamuh gitu loh. Ini ada dalilnya, ya udah beres. Maka mau mana dalilnya? Ini dalilnya. Saya nggak mau terima dalil kamu, yo. Memang kamu agak-agak memang. Kan ngaman dunia itu, Pak. Kalau kita saling menerima, kamu ada dalilnya, saya ada dalilnya, kan beres semua tuh. Jangan gara-gara orang nggak ngelakukan kayak kita benci sama orang lain yang sebenarnya perkara itu sunnah saja. Nah, ngerasa tobat itu, Pak, itu juga harus ditobatin. Ngerasa sudah benar tobatnya itu juga sudah harus ditobatin. Terus belum rampung yang bidayah, Pak. Tobat sudah ngerasa diridhoi oleh Allah, Pak. Allah sudah ridho sama saya. Ya Allah, haringkumullah. Kayak sudah ada MOU, Pak. Ada catatannya dah. Berikutnya yang terakhir, tobat yang terakhir. Tobat dari pernah bermaksiat walaupun sekejap mata. Wah, tambah angel, Pak. Tempat rame mah ica-ica taat, sendirian mah main YouTube sama game. Tahu disebut wali. Wali itu orang yang enggak pernah bermaksiat walaupun sekejap mata. Dan kalau kita mah kan enggak gitu, makanya enggak jadi wali. Iya. Enggak jadi wali, Pak. Taatnya itu kalau kelihatan orang rame-rame, sendirian mah ngampun pokoknya. Sudah. Ada tanya enggak? Mau habis sebenarnya masih banyak. To be continued aja lah nanti. Ada yang nanya enggak? Singkat saja, silakan. Waduh, ini bersambungnya ini soalnya. Kalau berketerusan ini, Pak, setelah episode berikutnya. Hah? Wah, tambah durasi itu. Tambah durasi namanya, kena cas nanti. Dan namanya iman ini akan kita bahas, Pak. Akan kita bahas setelah ini.
nanti kita akan jadi orang taat. Tapi prosesnya itu enggak mudah. Ternyata untuk mempertahankan iman itu prosesnya enggak mudah. Ternyata untuk menjadi orang taat itu prosesnya enggak mudah. Yang kalau dijelaskan sisa 5 menit lagi tuh kan. Kan nanti malah jadi pengen tahu beneran ya kan. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.